Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Gacha Mujib TV, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke, di sini ada sebuah video guys, yaitu Ustaz Samsul Debat, Teknik Istri Ayat Suami. Apa maksudnya? Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke guys, di sini dari Ar-Rahman TV, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys, serta share video-videonya, oke? Okay? Mak bising-bising, kenapa ni lah elok bersepah-sepah? Suami jangan, mak kau dah bunyi dah, dah bunyi, biarlah dah. Yang penting dia senang hati. Tak, ayah kena dah, kenapa tu? Alolah bunak ni sesepah. Nah, nah, nah. Long, kutip tu. Ambil letak dalam bakul. Kan mak bising lah. Ni, ambil. Apa lagi? Tanah, tu, 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 tu. Baju abang. Lah, baju abang pun ada. Mana, mana. Selesai kan lah. Kan? Suami ni, dia punya peranan. Dia nampak, apa juga masalah selesai. Jangan buat tak tahu. Itu yang perempuan jadi fed up tu. Orang perempuan ni, dia punya tu, dia punya action tu. Dia punya tindakan tu melambangkan hati dia. Orang perempuan nak gambar perasaan dengan perbuatannya. Dia masak tu, kalau dia kotuk kuali tu kuek, dia marah tu. Tak 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 tang 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 elok-elok minumlah dengan gaya minum. Kita pun tak tahu nak minum ke nak bawa dia masuk bilik. Kita pun tak tahu dah. Tak, dia punya lembut tu kan, dia punya lembut caru tu kan. Sebab orang perempuan ni dia pandai tau. Orang lelaki tu kalau dia bijak kan, dia boleh faham lenggok badan isteri dia tu apa nak disampaikan. Orang perempuan kan pandai bab bisikan mengelirukan ni, orang perempuan pandai. Ya, orang lelaki kau confuse tu. Bang, ada satu benda nak kisah, nak kisahkan kat bang ni, nak kongsi. Apa dia? Tak ada apa maksud pun lah, tapi orang sebelah. Kenapa? Baru lepas beli dapur baru, tu je. Kita monong tu, monong malam tu fikir apa maksud nak disampaikan. Dia ada maksud, dia takkan bagi sesaja. Besok tu dia cakap lagi, bang, ha, apa pula kali ni? Dapur orang tu kan, tekan 1, 3 menyala bang. Okay. Habis tu, tak adalah, saja je beritahu. Tu yang kedua. Dia biar macam tu je tu. Hari ketiga dia cakap, bang, rupa-rupanya bang, dia yang tengah tu panih, yang kiri kanan semua sejuk walaupun ada api. Letak tangan tak angus bang. Habis tu tak saja share dengan abang. Sampai hari yang keempat, bang dah kau diam, jom pergi beli. Macam tu lah. Faham dah maksud dia tu kan. Betul, betul, betul. Kalau betul, dia tanya betul. Banyak kali tu maknanya dia nak tu. Walaupun dia cakap tak, orang perempuan ni kalau dia kata tak nak tu dia nak. Yang nak dia kata nak tu bolehlah tu, maknanya dia tak nak. Itu orang lelaki kena faham tu. Tu orang lelaki yang lambat tu kan, sampai sudahlah perempuan tu tak dapat. Sudah sampai kat pejabat agama baru dia cakap, saya macam-macam lah saya buat. Kalau orang semua dapat emas, dapat baju, saya tak dapat apa. Yang saya bertanya, ya dia tak pernah cakap. Habis yang selama ni saya kata orang sebelah dia ni, orang sebelah ni, takkan abang tak faham. Kau tak cakap pun kau nak. Kan kadang-kadang ada setengah lelaki, kita tengoklah nilai IQ suami kita. Kalau memang suami kita lambat, cakaplah tu orang. Abang nak baju, faham tak? Cakap macam tu. Ni main basuh kiasan, basuh kiasan. Tempe Minang tu sudahnya salah orang tu. Orang kelompok, dia siap, dia panggil pakar pantun dia bahasa tu. Bagi kat kampung. Assalamualaikum. Hasrat kami dari jauh ini bukannya apa, untuk memetik bunga di taman. Hah? Ada kau taman? Dia tanyakan kawan. Tak adalah. Bunga hidup dalam rumah ini. Oh, yang mana satu pilihan hati? Tak lain tak bukan,
Bunga yang kian lama mekar tapi masih belum dipetik orang. Berlarilah mak ke dapur. Malu mak sebab mak ibu tunggal. Dah lama mekar tapi tak dipotik. Yang anak dalam bilik tersipu-sipu dua-dua mengaku ni. Allah. Habis setuju tak? Setuju. Dah boleh dapur. Mak yang jawab. Jadi langsung kahwin dengan mak eh. Tu sebab kadang-kadang orang ni kena cakap tu orang. Betul betul. Cakap tu terang. Kenal Allah. Kita bila dah kahwin dah tahu dah suami kita macam mana. Suami pun sepatutnya tahu dah isterinya macam mana. Kalau bini tiba-tiba masak tu macam kan, makna ada contoh tiba-tiba masin sangat. Kadang-kadang suami dah tahu ini masin sangat ni. Adalah benda dipikir. Jadi lepas makan tu minum kan. Ya, weh. Duk. Apa dia bang? Ada apa masalah ke? Nak share dengan abang, cakaplah. Tak ada, cakaplah. Abang ni macam tu tahu, cakaplah. Tak ada lah. Kawan-kawan tu ha, apa dia? Dia pergi Vietnam. Apa tu? Yalah, dia orang kata kat sana kain murah. Nak pesan kain ni? Tak, habis. Itulah, dia orang cakap kat sana tiket pun murah. Oh, nak pergi ke? Cakaplah nak pergi. Abang bagi ke? Boleh pergilah. Pakai duit kau sendiri. Abang tak kisah lah. Betul, mak tak? Nampak tak suami tu memahami sebenarnya cakap tu terang. Betul, betul. Tak apalah bang, tak payahlah pergi tu. Kena sendiri, ingat kena tolong. Kan, eh? Jadi macam tu. Jadi suami jalankan tanggungjawab. Suami kena bagi tau, baju pakaian tu isteri kurang-kurang dua pasang setahun. Tengok-tengok, mana tak puas hati. Aku cakap untung tau. Sekurang-kurangnya, nak bagi lebih tak apa, walaupun isterinya bekerja. Tapi kalau isterinya tu sangat baik lah kadang rumah tangga. Bang, tak payah. Baju saya tu pandai saya cari sendiri. Abang jaga belanja rumah kita cukup. Okay guys, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys. So itulah tadi teknik ya istri ayah suami. Jadi ada beberapa istri yang memang mempunyai macam kiasan-kiasan macam tu, dia umpama-umpamakan. Tapi ada juga yang bisik-bisik macam tu. Tapi kalau ada laki-laki memang tak tahulah maksud dia apa. Jadi kena memang berterus terang. Jadi istri juga kena pandai ya kan membaca suami macam mana, dan suami juga kena pandai membaca istri tu macam mana. Macam tu lah guys yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat itu. Oke, terima kasih dah tengok video ini. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Debat yang senantiasa sharing ilmu kepada kita, terutama dalam keluarga ya, karena dalam keluarga ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga juga banyak di ya tahun-tahun ini, tahun-tahun akhir ini, yang anak-anak muda menikah tapi lepas tu 2-3 bulan lepas tu bercerai macam tu. So itu memang kena fikirkan kembali. Mendengarkan daripada ceramah Ustaz Syamsul Debat, insyaallah akan menemukan solusi, insyaallah. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel Ar-Rahman TV. Serta kalau teman-teman mau langsung ke channelnya Ustaz Syamsul Debat, langsung saja di deskripsi kita akan sertakan nanti untuk membantu Ustaz Syamsul Debat dalam berdakwah, insyaallah. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.